nak menelan bersama-sama tentang kampen. Alhamdulillah, bersyukurillah, ibu-ibu, bapak-bapak, malam ini malam istimewa untuk Kota Surakarta dan dari masyarakat sekitar. Belum kami menyapa hadir para, kalau saya bilang sepuh, saya juga tua, jadi mungkin saya paling tua mungkin. Mungkin saya usia sudah 70. Nah, saya dengan Ustaz Sudima itu tentang orang nanya-nanya. Ya, saya Ustaz Sudima sama saya di sekolah dulu. Pernah membeda bareng ke Seragen, saya dari Ustaz, karena Ustaz ini mengunjungi kakeknya naik pelok sepur. Baiklah, gembira sekali malam hari ini. Kami kebetulan ini semua Majelis Ulama Indonesia, sekaligus sebelumnya saya Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta. Yang pertama tentu saya kenalkan, kalau paling tua ini Muhammadiyah, karena berdiri tahun 1912. Kemudian yang disusul pada waktu itu Al-Irsyad, ya, dari Nadir Al-Irsyad ada. Tapi yang lebih tua lagi Jamaatul Khair Bineng Solo Dr. Lenek Dadan, ya. Kemudian disusul, saya lupa antara persis dengan NU Ulama Umar, ya. NU itu tahun 26. Yang mungkin banyak yang belum tahu, Yai Dahlan dengan Kiai Hasyim itu naik Mekah tinggal pondok, sama-sama murid dari Yai Dimyati Termas, sama-sama murid dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Cuma medan dakwahnya lain. Tidak ada musuhan, maka ketika membuat lambang antara NU dan Muhammadiyah itu saling membutuhkan. Muhammadiyah berlambang matahari, ini pancaran kehidupan dunia tanpa matahari tidak ada yang hidup. NU mengambil lambang bumi, sinar matahari memancar, tapi tidak ada buminya di orang eksekutif. Maka jangan dipertentangkan antara kami-kami ini. Contoh punya dengan Ustaz Sofan ini, Ustaz Sofan Fauzi ini tetangga dulu, saya jadi RT, ini Pak Sofan ini mantenannya. Nah, ini jadi oke-oke, cuma ini bosok jauhnya pada waktu dulu belum begitu bisa. Nanti ketika lahir putranya yang pertama, Pak perempuan itu kami jubudan untuk nyukur, juga membaca Al-Fatihah itu ya terjadi tadi kita. Nah, kemudian Bapak, kita ini banyak persamaan, monggo sing digulangi langsung perbedaannya. Saya nanya, sampeyan nek sekolah madhepe teng ndi? Kidang ya, orang sing madhep ning gurine ira kidul ta. Yang jadi imam ketika sholat siapa? Uang. Bintang-bintang ngomong ini, kalau kita sama, tidak mungkin orang Islam kok makmum di uang. Jangan keliru, apa ada orang tidak makmum orang? Wajar. Lihat saya besok malam. Itu juga orang bareng. Kata tidak terbuka sendiri. Ada apa kok saya katakan aku? Karena yang mimpin ini kalau berhenti mereka berhenti semua. Banyak semua ini tanggarnya. Cuma kalau yang ini, yang mimpin ini melecong. Ini mata hibah paling makhluk, paling terhormat. Besok malam tidak ada tandingnya. Begitu mak
เลยแบบแตกแตกยาวโอ้โหไปต้องมาครัววิสุอะไรเอาละเอาปิดได้ทำไมจะพูดกันทำไมกระพือต้องเปลี่ยนแต่ตามอย่างเดียวทำไมจุดแบกซาบิโรเดอร์อาการแต่ว่าจุดjadi kita imannya sama. Oh, kemudian yang kedua yang sama lagi apa? Pedoman kita semua sama. Sama tidak ada yang hadir ini yang Qurannya beda. Quran panjenengan yang pertama serata mas. Pelatihan ya. Yang terakhir. Al-Fatihah hafal, Anas hafal, hafal satu enam. Langitan bongkot karo, lumayan kita lupakan dari imam itu. Quran sama, kita kalau mendengar orang Anas, enes yang bisa dari tidak. Jadi persamaan kita banyak dan ini tidak dimiliki oleh umat lain. Ketika ada umat mau sembahyangkan guru, 30 tahun yang lalu, ya, di salah satu tempat di provinsi yang sekarang tidak lepas, itu perlu ada jenderal repetisi. Mergo antara satu dengan yang lain, konco agamane, ning ibadahe beda. Kita ini banyak sekali sama. Kurang apa? Kurang ngomong, ya kurang bersatu itu orang yang berjumlah-jumlah yang digulai sing mereka perlu jenderal presisi latihan yang diwira, yang dilakoni apa tapi kalau kita ini sholat, insya Allah pendengar panggilan Allah ini, oke, masih mau ada orang yang demo soalnya ada yang menorong demo tidak mungkin dipansalkan di kita semua dalam buktinya ini ketika kita haji panggilan ada di Mekah, di Medina si antaranya pojo karo sing neng begitu mendengar takbir ada akan sholat tidak ada yang memberi komando itu yang terobini sholatnya si diri jengke dan begitu imam Allah akbar tak yakin imam mesti wis-wis sholat orang yang si ngurus nek sholat ini isi diri takbir apa bingung saya kok kayak malah nampung maka itulah tidak kami pandangkan kita banyak sama konsul gulai sing bintu-bintu yang sama ini kita lupa insya Allah yang hadir di sini kalau masuk mesir tidak pernah ada yang membedakan di masjid di sholat orang situ itu jadi nanti Pak Bali rasidah kan? Ini mesti Islam ngurung mati ngaji karena ngaji tenar orang kutimanya kutimanya saya dengan guru Ustaz Abdul Razak Sofawi ketua RU yang dulu sebelum Ustaz Hilmi ini berulang kalau panggil saya pernah jadi imamnya beliau makmum juga enjoy saja orang bakal samar netel beliau jadi imam saya mampu tenang saja wong sholate podo wakane podo pisanan Allah bakal sing diwasa sing terusik diwasi alba sing kakoreng sing sekolah-kolah kuwoko wakak ilalari imamnya hanya judek yang ngeleknya judek kuwoko wakak Subhanallah, Allah, Fatihah. Ini yang berpikir kita orang tahu di rumah. Pertama lain ada juga imam itu kleru itu bengkel lainnya orang di Korea ini. Kleru itu sujud pertama, rumah saya sudah sujud kedua. Orang sholat di Subhanallah, rumah. Subhanallah, nanti. Saya ditanya, berikut Pak
Utama berapa ya? Yang terakhir ini saya mendengar sudah bisa ketawa tanpa ini dia bodoh. Orang asing sulit orang asing rewang deh. Ini menandakan kita memang sudah beriman. Sekali lagi yang atas nama Majelis Ulama Indonesia yang sama dicari bersama untuk wow, lebih banyak dibanding perbedaan yang pokok sama saja. Yang pokok itu sama. Sholat kafir sedino mung pitulas rekanan. Nek-nek sing ngunjuli nang isro. Isro yang sama. Isro ulang. Qurannya ayat awal sampai akhir sama. Pedoman hadisnya kitab-kitabnya yang dipakai sama. Perbedaan hanya pada pemahaman doa. Maka ini jangan diperuncing. Jadi kalau sebulan kita untuk antar kita maka wakum akmalku walana akmaluna. Bagimu amal kalian rupiahnya dengan benar pokok. Tapi saya akan mengamalkan yang menurut saya. Tapi insyaallah pokok pokok poso kabeh sasi Ramadan ora nek sing pindah Januari. Berarti kan santri anyaran nanti Januari menempat podo sesasi. Lu kok pilih Januari? Januari iso udan. Nek bisa karena nasnya puasa di bulan Ramadan kita sepakat semua haji semuanya ke Baitullah. Meskipun di sini banyak batu sing iso nganti nggo kae candi Borobudur sing gue dhewe sak sak gunung anakan mau bisa dengaran tapi dia pernah pergi ke rumah terus lagi bisa timbang kan kalau aja mau matuh ya boleh boleh ini matuh bilang-bilang ditumpuk-tumpuk ayo lagi jok mau piye dadakan kita semuanya sepakat nanti diwangi antri sekarang berapa 22 tahun ya 22 tahun mana kurang berusaha luar biasa ini semangat Robi Kur terakhir saya cuma mengatakan doa yang kata Abdel Mimpi ketika Nabi melihat Hilal atau ketika Muntadara Nabi kalau doa amal-amal itu ternyata untuk Allah ternyata menjaman Nabi Rohani tahun baru yang tahun itu kan dari disusun ketika zaman Umar bin Khattab. Tapi Nabi pernah mengajarkan doa di dalam hadis bisa nanti dicari di Riyadh Shalihin menjelaskan Abdel Mimpi ketika beliau melihat ada bulan baru sasi anyar bulan itu bulan tahun matahari beliau mohon kepada Allah yang dimohon empat insya Allah dan nyambung semua kata Rasulullah ketika beliau melihat Hilal beliau berdoa Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani wassalamati wal islam empat kali ya Allah begitu terbit hilal perbaharui lagi ya Allah pada kami yang pertama aman maka umat Islam harus menciptakan keamanan ojo gawe isro nek mangkat nek masjid yo tunggu pik motor bodong tanpa kenalpot iki dan boleh isro iki beco ngerti nek nek masjid kok le nah iki maka ini aman. Yang kedua minta kepada Allah beriman. Iman ini karena fondamen dan ini karcis masuk surga. Menurut keyakinan kita layakul jannah tidak akan masuk surga orang yang tidak imani Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya berdoa sup teng kalone kuwi enek sing masuk surga tanpa bisa, ada juga yang masuk neraka tanpa bisa. Pilih endi? Podolnya kalau bisa tapi mereka yang tidak beriman jelas penurun keyakinan kita ya orang dia ngomong rono-rono lho itu kepada mau lihat Islam di mita kosong dan sampean di rokok dan sok kita kosong dan jangan ini boleh pisau
iman. Yang ketiga, selamat-selamat. Yang terakhir, tambah keislaman kita. Dan cukup lebih dari kami 11. Tentunya mohon maaf. Mudah-mudahan yang kita rintis malam hari ini jadi satu rintisan yang bagus untuk nanti ke seluruh Indonesia dan bahkan ke seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak-Ibu sekalian, majlis yang panjang, waktunya kita capek, lonjor, berikut silo, silo, silo.